saya akan menyampaikan kepada masyarakat semuanya sehubungan dengan masyarakat yang terkena COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku warga Jogja istimewa yang saya banggakan. Parian Jawa yang menjadi tajuk soko arup ini, eling lan waspada wilujeng nil sandika. Tampaknya tepat sebagai pengingat bahwa untuk memenangkan perang, meraih bagas waras tanpa rubedo, jauh dari gangguan penyakit, hanya jika kita eling lan waspada. Eling kepada Gusti Allah dan eling setidaknya pada protokol kesehatan yang paling elementer 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Kita harus waspada terhadap munculnya berbagai klaster sebagai akibat kegiatan sosial masyarakat sendiri, hingga penularannya pun telah merambat ke ruang-ruang keluarga. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sikap manunggaling wargo lan pamong dalam menerapkan PPKM mikro hingga tingkat RT. Maka betapapun ganasnya serangan COVID-19, niscaya kita bisa memenangkan perang ini. Tetapi selama ini, fakta implementasi PPKM mikro belum dijalankan secara maksimal. Padahal kita dihadapkan pada kematian atau case fatality rate nyaris menyentuh besaran angka nasional yang 2,7%. Dan pemakaian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR yang melebihi angka 60%, melewati batas aman. Selain keterbatasan kemampuan tenaga kesehatan, jawabannya harus berupaya menjauhkan diri dari lengah, mengasah mengising budi, meningkatkan kepekaan diri sebagai basis masyarakat membangun solidaritas sosial. Berbagai upaya menekan penyebaran COVID-19 telah dilakukan, diantaranya adalah 1. Percepatan vaksinasi dalam semua jenjang usia. 2. Aktivasi karantina dan isolasi di kabupaten dan kota. 3. Peningkatan kapasitas rumah sakit untuk ruang perawatan COVID-19. 4. Peningkatan operasi gabungan penegak hukum protokol kesehatan. 5. Pengaturan kehadiran tenaga kerja untuk mencegah kerumunan di tempat kerja. Dan 6. Penundaan pembelajaran tatap muka di semua tingkatan pendidikan. Saudara-saudaraku warga Jogja istimewa yang saya banggakan,
tak dapat dipungkiri masyarakatlah yang menjadi subjek pencegahan meluasnya pandemi. Sebaik dan sekuat apapun regulasi, hanya akan menjadi aji godok akik, tak berarti bagai daun kering jika diabaikan dan tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kita harus lilolgo dengan menyadari sedikit kelengahan bisa memperparah dampak Pak Geblung ini. Kepada pemerintah kabupaten dan kota sedini, saya tekankan urgensi memberlakukan kebijakan PPKM Mikro secara ketat dan terpadu sudah tidak bisa ditunda lagi. Segera lakukan reinisiasi gerakan Joko Wargo. Kendalikan mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Mengaktifkan fasilitas shelter komunal berbasis gotong royong di tingkat desa atau kelurahan. Karantina wilayah dalam skop lokal setingkat RT dan padukuhan yang berstatus zona merah dengan pendampingan dari instansi terkait. Saya percaya gotong royong dan solidaritas sosial masih menjadi kekuatan nyata warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, pemerintah dan masyarakat harus lumangkah sagoto sesuai kearifan lokal masing-masing. Stay at home, tetap tinggal di rumah, menjadi pilihan terbaik saat ini. Dan marilah kita jadikan rumah sebagai tempat meraup pahala dalam beribadah, tempat bekerja dalam mengabdi, tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak kita. Jika memang demikian, insya Allah kita dijauhkan dari malapetaka dalam kondisi wilujeng nir samikoro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.